Komentar mengejutkan pelatih Thailand Isira Sitaru setelah mengalahkan Myanmar di semifinal dengan skor 3-0 dan melaju ke final bertemu timnas Indonesia. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Setelah kita ketahui bersama bahwa hasil timnas Thailand U22 versus Myanmar di semifinal SEA Games 2023, Gajah Perang Muda julukan timnas Thailand U22 sukses meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Laga timnas Thailand U22 versus Myanmar digelar di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Sabtu 13 Mei 2023 malam waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat timnas Thailand U22 lolos ke babak final. Di partai pamungkas, Thailand akan berhadapan dengan timnas Indonesia U22. Usai memenangkan laga melawan Myanmar dengan skor telak 3-0 dan lolos ke final, pelatih Thailand Isara Sitaru memberikan komentar terkait keberhasilan timnya. Dia menyebut jika permainan Myanmar baik dan mereka berkembang pesat. "Jujur kami sangat kelelahan mengalahkan mereka," ucap Isara Sitaru. "Mereka kini berkembang pesat dan punya permainan baik dan maju. Namun kami sudah mencapai target kami, yakni lolos ke final SEA Games 2023 ini," tambah Isara Sitaru. "Selanjutnya kami akan mempersiapkan pertandingan di final. Lawan yang kami hadapi adalah tim kuat Indonesia. Mereka mampu mengalahkan Vietnam dan lolos sebagai juara grup A," ucap pelatih Thailand Isara Sitaru. "Laga final nanti kami prediksi jadi laga berat dan tak mudah bagi kami," tambah Isara Sitaru. "Peluang kami jadi juara belum kelihatan, semuanya masih samar dan saya belum memikirkannya. Kini saya lebih fokus dan konsentrasi meracik tim terbaik kami untuk menghadapi lawan kuat timnas Indonesia di final nanti," tutup Isara Sitaru. Laga final timnas Indonesia U22 versus Thailand U22 akan digelar pada Selasa 16 Mei 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di televisi kesayangan Anda RCTI. Ayo nonton, jangan lupa saksikan, dukung dan doakan kemenangan timnas Indonesia di final SEA Games 2023. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.